mm -hmm.

right hand oh check 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 check, suara saya masuk nggak ya masuk masuk makasih putri for yeah. oke okay, guys hai <laughs> hey. mas ya yeah, yo halo oh, mas kita pakai baju yang sama ya. Wah. Mirip-mirip. <laughs> <laughs> It looks similar, though. Yeah. You know, <laughs> oke, okay, should we start? Baik, kita mulai uh, ya. Standar. Sudah ada 17, ya. Baik, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Selamat malam, teman-teman semua. Selamat malam, Musa Omar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Uh, dalam pelaksanaan pelatihan ataupun training IELTS yang uh, pertemuan kedua mungkin mas ya pada malam hari ini kan yep. Kamis uh, minggu lalu uh, kita libur jadi ini dianggap pertemuan pe kedua dan juga mungkin pertemuan pertama bagi teman-teman yang baru bergabung karena kemarin oh yeah. ya ya okay. itu mas jadi kemarin uh, Karifco membuka kembali pendaftaran bagi teman-teman anggota dari komunitas Indonesia pemuda dan juga teman-teman fondasi yang kemarin terlambat, atau mungkin terlewat informasinya, sehingga belum daftar. Alhamdulillah, sudah terdapat eh, apa dibuka pendaftaran kembali, dan teman-teman semua juga sudah tergabung dalam grup WhatsApp, ya, yang tercatat sih sekitar 70-an. Harusnya ya, cuma ya, seperti wow. That's cuma ya, cool. itu, kembali ke ini, masih <laughs> nanti juga seleksi alam, mungkin biasanya kan, <laughs> entah ada yang berkomitmen. Okay. Memang, coba-coba jadi nanti kita sambil jalan aja, mungkin Mas ya, bagaimana uh, lihat dari teman-teman ini, apakah berkomitmen serius ingin benar-benar belajar sampai tuntas? Karena pertemuan ini memang uh, diadakan intensif selama satu bulan penuh ke depan, setiap hari Selasa dan Kamis malam, insya Allah, setiap pukul tujuh malam. Begitu, jadi uh, harapannya tentunya dari kami, Pondok Inspirasi, panitia, penyelenggara, dan juga Mas Omar dari Rumah Hujaya Pemimpin ID agar teman-teman eh, semua di sini komitmen penuh eh, agar tidak ada materi yang terlewatkan dan mudah-mudahan di akhir mendapatkan banyak sekali manfaat dan pengetahuan baru yang teman-teman peroleh dalam pelatihan atau training IELTS ini seperti itu. Baik kurang lebih sudah 22 orang yang tergabung sambil tetap menunggu teman-teman mungkin karena eh, di WA juga tentunya selalu diingatkan agar teman-teman mungkin kelupaan atau bagaimana. Baik sambil Menunggu teman-teman yang lain bergabung Mari sama-sama teman-teman semua kita buka dulu pertemuan kita pada malam hari ini dengan baca-basmala -baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar pertemuan pada malam hari ini mendapatkan keberkahan, kelancaran dan juga ilmu tentunya ya yang eh, dimudahkan oleh Allah SWT. Baik uh, uh, untuk selanjutnya mungkin langsung aja saya serahkan ke Mas Omar. Bagaimana, Mas? Sir. Sure. Well, well, well. thank you thank you Masai okay, for yeah, for yeah, the opening Yeah, Yeah, okay terima kasih semuanya thank you for joining. Good evening semua Selamat malam. How's it going? <laughs> okay 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 just kidding. Dalam hati, dalam hati. Okay great. Thank you Hilman. <laughs> and thank you also for the time, uh, Putri. Well guys, uh, this is me Omar. And, teman-teman uh, yang is just join this class, terima kasih uh, for your um, uh, for your effort also to to make this meeting happen. Terima kasih inspirasi. And this is the second meeting for us, second encounter. Dan teman -teman semua, okay, kasih. Thank you, thank you. Uh, you can be more responsive anyway. Bisa, you open, you can open your mic if you want. and You also can type anything. di uh, chat box never be uh, unconfident please teman-teman uh, kita di sini belajar bareng uh, uh, apa namanya uh, sesi ini anggap saja sebagai sesi uh, kita bisa sharing bersama uh, I'm not the master of English I mean like I know everything about English tidak tidak seperti itu Um, I'm here as your facilitator, your buddy, you can call me as also your buddy And uh, today we are going to continue our material from the previous meeting Sebelumnya kita sudah uh, coba ada semacam... Cip-cip session ya. Beberapa teman, beberapa di antara teman-teman kan ada yang mungkin uh, you've got the experience in taking IELTS test, ada yang sudah punya pengalaman, but some of you itu belum, even you have no idea kayak gimana sih sepertinya uh, bentukkan dari tes IELTS. Oke, okay. waktu pertemuan sebelumnya uh, I've delivered the introduction, saya sudah kasih uh, pengantarnya ya. Dan saya akan deliver this um, uh, as uh, as good as I can. Nanti teman-teman juga bisa kasih feedback ke saya kalau misalnya uh, I'm doing too fast, misal terlalu cepat, or too slow, bahkan oh uh, lambat banget ya Mas menjelaskannya. Oke, okay. just tell me. Oke. Okay. Nah aturannya hanya satu, teman-teman harus confident. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan jangan dipendam terus ya. Oke, okay. baik dan teman-teman untuk pertama atau sesi kali ini uh, we gonna discuss your homework. Oke. Okay. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang um, baru tahu ada PR, ah ada PR atau mungkin baru menyadari, ya just oke, okay. oh ada PR ya. Sudah belum nih PR-nya? <laughs> oke, okay. so you done the homework? Sudah semua atau belum? Sudah ya. Ravinda sudah PR-nya? You done the homework? Wow, okay, good. <laughs> okay, I can see from your smile. I you can see it. that you've done, you've finished uh, the homework. Oke, okay, Putri juga udah. <laughs> okay, back to school, okay? You know, I miss uh, to be present and, uh, you know, in the classroom. Udah lama banget nggak ada di kelas ya. Oke. Okay. Uh, kita punya PR listening section dan hari ini juga kita sesinya adalah sesi uh, belajar listening juga untuk IELTS session. Oh IELTS I amin. Mean. Oke. Okay. So guys, without further ado, and mulai uh, saya akan share screen-nya. Yeah. Uh, the host would you like please to allow me to share my screen with you guys? Mas Cahyo bisa diizinkan saya untuk berbagi perasaan, bukan berbagi monitor. Screen belum nih, belum bisa. Please host, iya oke, okay. sekarang bisa. Nah, teman-teman semua bisa melihat ya di screen, oke. Okay. Baik, uh, sudah bisa, bisakah kasih jempol atau kasih aba-aba? Kalau sudah bisa melihat, oke okay, guys, oke, okay. from your chat, oh, done, sudah bisa terlihat ya, sudah, Kak. Oke, okay, terima kasih, terima kasih, oke, okay. <laughs> even your thumb bahkan jempolmu sangat berarti untuk memastikan semua ini berjalan dengan baik teman-teman thank you for your cooperation oke okay, this is the homework uh, you've done uh, one two three okay eight numbers okay eight numbers of uh, the items of the text uh, of the test i mean uh, for for the part one or the section one of listening nah waktu pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa di IELTS itu ada banyak variasi pertanyaan, oke? Okay. There are variety of the questions di IELTS. Ada yang melengkapi sebuah data, ada yang multiple choices, ada juga yang uh, filling the blanks, or maybe also you filling out the form atau misalnya juga identifying uh, the map, ada peta gitu kan, ada macam-macam. Oke, okay. previously kita sudah coba yang bentuknya adalah denah atau peta. Nah, what I gave for your homework, you've done this. Kalian melihat ada semacam uh, form ya. Di sini ada customer quotation form, dan teman-teman. Oke, okay, there are eight items or numbers. Oke, okay. first of all, yang harus kita lakukan ketika mengerjakan. Ini atau mengerjakan uh, instruksi uh, maaf, maaf listening section itu membaca instruksinya terlebih dahulu. Oke, okay? ya niat dulu pasti ya niat gitu kan doa dulu udah kan ya Bismillah niat gitu. Terus uh, sekarang baca instruksinya baik-baik. Di sini instruksinya adalah right no more than three words and or a number for each answer. Meaning oke okay, saya hanya mengingatkan nih. Instruksi harus dibaca. Oke. Okay? Jangan terlalu pede langsung ngerjain. Jangan gunakan waktu yang ada juga untuk memahami instruksinya. Sekali salah memahami instruksi, kemudian teman-teman walaupun menjawab itu benar jawabannya secara konten tapi belum tentu benar secara uh, format. Ya, belum tentu benar secara format. Nah, di sini di uh, diinstruksikan tidak menuliskan jawabannya lebih dari tiga kata jadi maksimal tiga kata satu kata boleh dua boleh tiga boleh empat jangan atau a number kalau itu adalah angka maka yang ditulis angkanya itu satu atau satu kesatuan angka ya misalnya satu dua tiga sampai sepuluh atau misalnya dua puluh tiga dua puluh tiga itu kan satu kesatuan angka gitu nah oke okay. itu instruksinya harus dipahami betul Okay, so teman, -teman sudah, uh, uh, you cannot help yourself to know or to figure out the answer for the questions in 8 saya akan coba memutar uh, ya. Okay. You will hear a telephone conversation between Okay. Bisa mendengar dengan jelas? Bisa kak. Bisa kak. Terima kasih. Terima kasih. Bisa kak bisa. Gak gak gak. Gue demen deh kalau kayak gini aktif ya. Oke okay. teman, kita akan bahas bersama section ini. You will hear a telephone conversation between a customer and an agent. At a company which ships large boxes overseas. Okay, tadi adalah pengantarnya ya. Apa yang akan didengarkan. Good morning, Packham's Shipping Agents. Can I help you? Oh yes, I'm ringing to make inquiries about sending a large box, uh, a container back home to Kenya from the UK. Yes, of course. Would you like me to try and find some quotations for you? Yes, that'd be great. Thank you. Well, first of all, I need a few details from you. Fine. Can I take your name? It's Jacob Mkere. Can you spell your surname, please? Yes, it's M K E R E. Is that M for mother? Yes. Thank you. Okay, that's for number one. Okay, so number one, what's your answer? You can type your answer on the chat. Ad box or you your mic. M. Kere. Okay. M. Kere. Well, well. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. So you're right. The answer is M. Kere. M for mother. Tadi sudah dicoba di uh, konfirmasi oleh agentnya. M for mother, yes M. K E R E M K E R E. That's M K R E. Oke, ada yang punya jawaban lain? Ya eh, mungkin ada ya. Tapi jawaban yang benar adalah M K E R E. Oke, okay. M K -E, -R e. Nah di sini teman-teman uh, sebenarnya karena kita kan sekarang listening itu sebagai latihan ya. Tapi ketika tes ya udah tes gitu. Cuman uh, ada beberapa hal yang perlu teman-teman uh, juga perhatikan. For example, uh, there are some phrases, ada variation of the phrases, ada frasa-frasa yang memang di uh, apa namanya? diucapkan kembali atau disampaikan uh, dalam bentuk parafrase. Teman-teman pernah mendengar parafrase? Ya, parafrase itu adalah uh, apa namanya? memparafrase itu artinya menyampaikan sesuatu dengan penyampaian atau dengan cara atau dengan frasa yang berbeda tapi dengan maksud yang sama. Nah, misalnya uh, tadi teman-teman men mencatat juga atau bisa mendengarkan, misal uh, di sini ada name, tapi kalau listening sih tidak begitu banyak, tapi banyak kan di reading. Nah, teman-teman mendengarkan, oke, okay, may, uh, may I take your name? Nah, di situ juga kita bisa belajar ya, bisa belajar frasa-frasa atau ungkapan-ungkapan lain selain pertanyaan dengan, uh, tentang nama itu what's your name? gitu biasanya. Tadi uh, ketika untuk mengisi form itu bisa digunakan uh, frasa yang dipakai tadi ungkapannya kalimatnya kayak may take your name. Nah, terus dia uh, tuliskan di situ. Oke, okay, terima kasih teman-teman. That's for number one. Go ahead. And you say that you will be sending the box to Kenya. That's right. And where would you like the box picked up from? Okay mau diambil dari mana gitu kan where would you like uh, uh, for the box picked up from oke okay, picked up oke okay, jadi pick up gitu kan bentuk uh, pasifnya dari pick up mengambil atau diambil jadi picked up gitu from college if possible oke okay, from college if possible yes of course i'll take down the address now oke okay, dia It... bilangnya apa I'll take down the dress now. Ya, yeah, dia akan mencatatnya gitu ya. Mencatat alamatnya. Westall College. Is that W-E-S-T-A-L-L? -L? Yes, college. Westall College. Oke, okay, Westall College. Teman-teman sudah mendengar berkali-kali tadi ya. So, what's the answer? Please, type it. Oke, oke. Yeah, thank you. This... Sikri Nurul, teman-teman Ali Nindra wow oke okay. yes that's correct west ya yeah. west oke okay. barat dan juga semua west Hall. betul tadi juga uh, dia coba untuk mengejanya oke okay. to spell it jadi itu clear banget ya yeah. clear banget nah again ini saya memberikan tipsnya itu sambil menjelaskan ya kadang-kadang uh, saya tidak tidak bilang bahwa it, this is The tip for you misalnya no. Nah, for example for this, uh, when you try to listen to any kinds of information, bahwa listening itu kan atau mendengar listen, bacanya ya listen bukan listen ya. Please, setelah kelas ini yang masih mengucapinya listen jangan ya berdosa sekali. Ya listen, oke okay, listen, listen or listening. Listening itu kan uh, cara kita mengasih dari dari apa informasi yang kita dengar gitu. Nah, informasi yang kita dengar itu kita sebut juga sebagai teks. Teks itu tidak hanya yang tertulis atau tidak hanya yang kita bisa baca, tapi teks itu adalah sesuatu juga yang kita dapatkan melalui indera pendengaran kita. Which itu adalah listening. Jadi listening itu adalah cara kita memahami teks, memahami. Ingat ya, understanding atau comprehending the text atau the the the, the sound a wish misalnya itu berbeda dengan hanya ber, berlatih untuk ya sekedar mendengar. Jadi memahami atau hanya uh, mendengar kata-kata itu dua hal berbeda ya. Ketika teman-teman menyimak, oke okay, we have the word in bahasa adalah menyimak. Menyimak adalah uh, istilah yang saya lebih pilih daripada mendengarkan. Jadi kalau menyimak tuh benar-benar kayak carefully listen to uh, uh, the, the the speaker kita benar-benar mendengarkan sepenuh hati gitu, ke mindful, carefully. Nah, itu menyimak atau juga kalau misal di situ ada teks, ada gambar, kemudian kita juga mendengar. Nah, itu adalah menyimak. Yang teman-teman lakukan adalah menyimak. Tidak perlu mengetahui semua artinya. Oke. Okay? Maksud saya adalah when you do not get the meaning of a or many words Beberapa kata tidak tahu artinya, tetapi teman-teman, you got the important word of the sentence. Jadi satu kalimat itu kan pasti ada bagian yang paling penting ya. Ada kata yang paling penting, nah itu yang uh, diperhatikan. Aduh kalau nggak tahu mana yang penting gimana? Nah itu oke okay, kita perhatikan kalau kayak gitu ya. Jangan sedih. Kita lanjutin. So number two, Westall. Colleague. Oke, okay, colleague college atau college? college. college. Oke, okay. bedanya college sama colleague apa? Ada yang tahu? Cara cara baca doang sih. Jadi tadi emang uh, college. Oke, okay. college itu kampus. Kalau colleague, colleague. colleague. Kolega. Kolega. Kolega itu berarti ya seperti aku dan Rina gitu ya. <laughs> Rina is my colleague. Rina itu uh, kolega saya, teman saya. Jadi, you can say colleague for teman ya. Yeah? Oh this uh, here's my colleague. Okay. Rina is my colleague. Tapi college itu kampus. Okay, next. Number 3. postcode yeah. And where's that? It's Downlands Road in Bristol. Bristol. Oh yes, I know it. And the postcode? It's BS8 pu Oke, okay. apa jawabannya teman-teman? B S pu P U. Thank you, Zikri. Uju. Oh, uh, Uju P P ya. Jadi yang benar itu pakai P. B B S. Oke, okay. jawaban uh, tadi dari Zikri yang pertama. Udah betul. Jadi jawabannya adalah B, S, 8, 8 ya. B, B, bravo, S, kemudian 8, 8, 9, oke, okay. P, U. Saya ketik di kolom chat ya. Teman-teman sudah banyak yang benar. Nah, jadi B, B, oke. Okay. Mungkin agak ketuker-tuker, tapi B tadi cukup jelas. Tapi ketika uh, bilang 8, itu mungkin ada yang dengernya H ya kayak age ya. Nah jadi ada age, ada eight. Jadi delapan itu kan eight ya, uh, eight bukan eight, tapi eight. Nah terus uh, ada juga tadi mungkin s-nya jadi kedengar kayak x tapi itu s. Nah untuk uh, nomor penulisan nomor ini sangat sering muncul ya, bahkan selalu muncul biasanya nama nomor gitu. Itu adalah uh, item answer yang sering ketemu kita temukan gitu. Jadi uh, be careful with that. Jadi teman-teman uh, perlu memperhatikan ya terutama kalau di tapi ini biasanya jadi pertanyaan favorit sih. Jadi harus coba untuk sebaik mungkin ya untuk memastikan ini benar gitu. Uh, saya juga putar ulang bagiannya tak kirain age ternyata eight. Ya betul betul. Untungnya kan bisa latihan di rumah ya, bisa diputar berkali-kali ya. Tapi kalau udah lagi tes ya, mana ada kita punya waktu untuk ini ya. Uh, untuk tadi apa ya, diputar ulang dong, nggak boleh. Karena it's gonna be play once. Jadi satu kali doang nih diputernya, jadi tidak ada kesempatan kedua gitu. Nah, oke-oke. Okay, okay. Jadi gitu teman-teman. Aduh, ada beberapa hal nih. Oke, okay, jadi ada nih yang yang ngomongnya masih bukan pronounce untuk uh, pronounce beberapa kata angka bahkan ada yang masih ketuker ketuker atau bukan ketuker tapi salah kayak tadi delapan tuh kan eight ya tapi ada yang bilangnya eight gitu jadi eight uh, sama halnya itu kan tulisannya terakhirnya ght teman-teman jadi akhiran ght itu eh uh, g-nya itu dihilangkan cara bacanya ya tidak bukan dihilangkan tapi emang dia silent Ketika bilang itu seperti eight atau atau misalnya malam night gitu ya night itu bukan night tapi night or night, oke? Okay? That's for the formula yang buat masih ketukar-tukar tolong ya segera perbaiki segera perbaiki bahwa kata uh, delapan dalam bahasa Inggris itu eight bukan eight. Berdosa di kamu kalau eight. Bingung nanti yang dengar gitu. Oke okay, lanjut. And I need to know the okay, size. Okay, now is the size. Yes. I've measured it carefully and it's 1.5 meters long. Right? Okay, sudah mulai mengukur. 0.75 meters wide. Okay, that's for uh, number four. Apa tadi? Silakan, please write down your answer. Oke, okay. 0,75. Oke, nol koma tujuh lima, lima. Nah, <clears throat> oke, okay, baik. Ini perlu eh, apa namanya? Perlu diperhatikan juga bahwa dia menyebutkannya kan tadi dalam bentuk meter, teman-teman ya. Yang menarik dari IELTS, oke, okay. yang menarik dari IELTS satu hal kita dituntut untuk strict menuliskan format jawaban yang benar, harus, oke, okay. kalau kapitalnya harusnya kapital tapi kapital salah, harusnya misal uh, tadi titik, misalnya kan 0,75 kalau kita pakai koma, padahal di sana penulisannya nggak pakai koma, pakainya kan kalau bahasa Inggris pakai titik ya, nah. Jadi kalau pakai koma, mohon maaf, dikit lagi. Tapi itu salah loh. Jadi 0.75, nah itu eh, apa satuannya apa? Itu ditulisin. Ya, kalau tadi misalnya meter, ditulis M-nya. Nah, tadi kan dia bilangnya bukan zero. Oh, zikri, kak tip kak 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 lagi. Kak tips penyebutan angka nol dong. Oke. Nah, di sini pengetahuan tentang angka nol, Betul. Ada beberapa cara pengucapan untuk kata nol. Kalau itu untuk uh, telepon, nomor telepon biasanya pakainya o, ya yeah. o o misal o Nah itu kalau di telepon. Tapi kalau di sini, kalau di listening yang barusan kita dengar itu dia pakainya not, oke okay, not. Itu kan uh, the way British people bilang nol gitu, not. Itu means ya zero sama seperti nol atau dalam bahasa Uh, dengan uh, apa namanya yang American stylenya, uh, saya tulis di situ pakainya a gitu. Jadi kalau Britishnya not, uh, Americannya not itu uh, maksudnya adalah nol, ya. Ada banyak cara untuk uh, bilang, tapi yang uh, sering dipakai itu kalau nggak not, uh, kemudian o. Kalau untuk di telepon itu biasanya o, tapi di sini dia kan sedang membahas ukuran ya dia pakai note. Oke, okay. juga got my point ya. Nah, jadi jawaban yang benar pertama ada beberapa cara nih. Gini ya. Ini yang paling uh, paling paling standar tapi benar banget. Nah, misalnya ini benar uh, silakan dicek di kolom chat ya biar saya juga lebih mudah untuk menuliskannya. Jadi 0.75 note point uh, tadi seven five meters misalnya dia kalau mau ditulis gini juga boleh Oke okay. gini juga boleh nah ditulis metersnya itu dipanjangin Oke okay. boleh nggak sih uh, cara uh, yang yang lain misalnya uh, itu kalau 0,75 berarti tiga Tiga per empat meter ya. Tapi itu ribet banget. Maksudnya, maksudnya sama. Maksudnya sama, misalnya kayak gitu. Ini boleh nih, unik kan? Tapi harus hati-hati. Mending ikutan, ikutan yang yang ininya. Ribet kak? Iya betul ribet. Tapi ada orang yang ketika kalau bisa ribet, kenapa harus mudah gitu. <laughs> ada kan? Nah, tapi kalau yang gak suka ribet, ikutin aja 0.75 M gitu. Pasti anak matematika belum tentu sih. <laughs> Ada loh di dunia ini. Jangan salah, itu lebih ke suka ini ya, suka tantangan gitu. Oke, okay. lanjut ya. Sekarang ke nomor 5. Oke. Okay. okay. And it's 0.5 meters high okay. or, or deep. Not point five Oke, okay. iya. Baik, baik. Ya, oke okay, teman-teman, betul, betul. Titik ya pakainya. Nah, dan di sini kita bisa belajar juga bahwa penyebutan angka setelah 0 itu tidak misalnya 75 jadi 75, 75 ya, gitu. Sama kayaknya, saya juga masih ingat guru matematika saya bilang di belakang 0 itu tidak ada puluhan, benar nggak sih? <laughs> So-so ingat materi zaman dulu. Terus Hilman jadinya setengah meter, boleh nggak? Eh boleh nih ya Hilman nih mulai ketahuan ya. <laughs> Menyukai variasi, unik, oke. Okay. Betul betul itu boleh ya, boleh teman-teman, itu boleh. Oke okay, kita lanjut ke six. Kontennya apa gitu isinya? Great. Great. So I'll calculate the volume in a moment and get some quotes for that. But first, can you tell me, you know, very generally, what will, what will be in the, in the box? box? Yes, uh, there's mostly clothes. Okay. And okay. there's Six. some books. Okay, books. young lion. No, roll, some books. Okay, boleh. Yeah, yeah. Ini menarik nih. Jadi. Uh, IELTS itu mengizinkan misalnya ketika, tadi kan kita tidak, yang uh, aturannya adalah tidak boleh menuliskan lebih, lebih dari tiga. Nah, selagi misalnya uh, bisa dua atau tiga kata ini memang merepresentasikan jawaban itu dengan benar, maka you are allowed. Misalnya tadi some, uh, some books, some-nya books, some ditulis sama books-nya, itu boleh. Atau books kedua yang boleh nggak? Boleh, asal jangan nulisnya, nulis some-nya aja itu nggak ada itu nggak boleh tapi books itu adalah bagian pentingnya the head of the words itu adalah books nah kalau nanti tidak ada misalnya teman-teman hanya menuliskan book oke okay? tanpa ada s itu bisa disalahkan some book. s-nya lupa gitu nggak ditulis padahal itu maksudnya itu tapi lupa gimana ya ya itu belum rezeki artinya ya kan Ledor. padahal maksudnya sambuk tapi Kenapa jari ini menulis tuh S-nya kok ketinggalan ingatan saja gitu? Yaitu namanya uh, rezeki itu sudah diatur sama yang di atas. Oke, bu. Ya kalau jadi, jadi uh, bisa disalahkan. Apalagi informasinya benar-benar clear bahwa di situ bukunya lebih dari satu. Oke. Okay. okay, good. Um, anything else? Uh, yes, the, there's okay, also some, some toys. toys. Oke, okay, jawabannya teman-teman. Kalau Zikri tadi ada also-nya juga, also some toys, ada some toys. Tapi cukup sebenarnya some toys aja ya, some toys atau toys-nya aja. Ada toys or some toys. Nah. Betul, betul. Oke, okay. Zikri suka coba-coba ya. Amara, Hilman, Nida, Nila. Oke, okay, Toys. Oke, okay. teman-teman nggak apa-apa ya ikutan ngetik. Walaupun misalnya teman-teman udah banyak yang ngetik ya. Ya udah, gue emang ikut aja. Lagian juga udah dijawab sama teman-teman. Jangan gitu. Nggak apa-apa, ikutan aktif. Supaya teman-teman termotivasi juga. ya. Uh, yang punya space komen itu tidak hanya yang rajin nulis ya. Semuanya punya uh, hak. you have your own right to type anything on the uh, 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 chat box or comment box okay toys or some toys oh, one more number or one more item okay okay and what is the total value do you think of the contents well the main costs are the clothes and the books they'll be about 1500 pounds but then the toys are about another 200 So I'll put down 1700. Okay. Tadi di split tapi di akhir berapa Seven? Baik. Oke, okay, pakainya pounds ya. Yeah? Teman-teman uh, boleh menuliskan poundsnya boleh. Tapi di situ sudah ada logo lagi. Simbolnya. Sudah ada simbolnya. Itu represent pounds. Kalau udah ada simbol kayak gitu, simbol currency atau mata uang, nggak perlu menuliskan apa tuh kayak poundsnya atau rupiah atau misalnya dolar gitu di belakangnya nggak perlu ya karena sudah ada simbolnya. Jadi menuliskan uh, 1700. Nah, cara penulisannya gimana kalau uang? Kalau uang gimana cara menulisnya? Pakainya gini pakainya koma ya itu teman-teman pakainya koma untuk uang ya terutama untuk yang seperti ini oke okay? tadi kita dengarkan lagi but then the toys are about another 200 so I'd put down 1700 pounds. pounds jadi satu di sini pakainya koma terus 700 ya itu cara penulisan untuk uang. yang pun kok susah banget. Eh, jangan bilang susah ya. Ini jangan-jangan kan ini baru pertama kali. Teman-teman tahu cara penulisannya, maka pakailah cara ini. Oke? Okay? Kalau udah tahu, diamalin. Kasih tahu yang lain juga yang belum tahu. Oke. Okay. Questions for your homework. Rata-rata udah bagus. Udah bisa menjawab semua, tapi mungkin agak miss sedikit ya di tulisan ya, tulisan tadi ya. Cuman tinggal satu huruf atau gimana gitu. Oke, okay. silakan kalau ada yang mau uh, bertanya untuk PR-nya. Nah teman-teman awalnya kan saya uh, pengen pakai Google Classroom ya, tapi uh, akhirnya tidak pakai Google Classroom karena uh, keterbatasan juga. Jadi kita kalau nanti saya kasih PR. Teman-teman bisa mengerjakan sendiri di kertas boleh, di buku khusus boleh ya. Kalau zaman saya sekolah dulu pakai kertas bekas itu kan dijadiin, di in di bundle jadi satu, ditulis buat catatan khusus. Atau di gadget teman-teman juga boleh. Nurul Fazira, thank you. Kalau tadi kak, kira-kira apa yang membedakan uh, kapan kami harus menggunakan titik, kapan harus menggunakan koma? Oke, okay. uh, tadi yang jelas kalau kalau misalnya kayak satuan-satuan, kalau di kita koma mereka pakai titik ya biasanya. Jadi satuan-satuan, uh, size gitu, uh, ukuran, uh, terus mostly mereka, bukan mostly mereka memang pakai titik, harus pakai titik. Tapi kalau currency itu yang dipakai adalah koma. Nah. Uh, kalau misalnya di tes ayat seperti ini yang muncul tuh emang dua itu biasanya ya jadi harus hati-hatinya di situ nah kalau dia bilangnya point ya point nanti kalau memang disebutkan point ya one point oh titik ya nah sedangkan misalnya untuk pengetahuan selanjutnya generally mostly memang uh, kalau nggak satuan ya mata uang gitu eh uh, Fazira ya jadi diinget-ingetnya gitu ya jangan ketukar kapan pakai titik pakai koma yang jelas ingat itu dua kuncinya nanti yang lain-lain uh, bisa dalam dunia ini yang pakai titik koma apa lagi sih angkat tuh <laughs> aduh gitu mas Zira semoga uh, tidak memuaskan sehingga kamu berusaha untuk mencari tahu lebih dalam sendiri ya secara mandiri <laughs> oke okay, terima kasih ada lagi kalau tidak ada, kita coba satu lagi, oke? Okay. Atau mau berapa? Kita lihat ya waktu yang kita punya. Oke, okay, teman-teman, ini kita masih di section one untuk listening. Nah, teman-teman lihat di sini ada sebuah form juga. Sebenarnya ini lebih ke notes ya, bukan form. Ini adalah catatan. Teman-teman, you gonna listen. Uh, you're gonna have a dialogue conversation between two people. Nah, teman-teman nanti uh, silakan mengisi. There are ten items. Silakan dicari uh, jawabannya apa. Oke. Okay. Nah, teman-teman begini. Ketika tes itu kan nanti akan mendengar uh, instruksinya terlebih dahulu. Terus teman-teman lihat secara keseluruhan dulu. Setiap number di sini kan enaknya IELTS. lagi-lagi ini sudah ada clue-nya kan ada di sini oke okay, areas dealt with north suburbs oke okay. ini berhubungan mungkin uh, nanti yang keluar itu informasi tentang areanya terus di sini ada simbol ini lagi itu artinya akan muncul pertanyaan tentang uang ya terus oh depends on the 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 of oke okay. ini oke okay, berhubungan dengan Uh, oke, okay, Availability, kemungkinan, possibility Oke, okay, ini for uh, Oke, okay, ada uang lagi, oke, okay, ada tentang uang Ada tentang angka, ada tentang area Oke, okay, oke, okay, oke, okay, I'm ready, I'm ready for this Misalnya gitu ya, itu apa yang ada di dalam kepala gue Misalnya, nah <coughs> Sekarang, sudah siap ya? Siap, teman-teman, semua? Siap, Kak Oke, okay, Zidan siap? Pak Haji, Pak Ustadz siap? Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim Eh, kenapa kesini lagi? Dih, kenapa enggak bisa? Bentar ya, teknis guys. Uh, Oke, okay. ini terus ke sini. Last next Oke, okay, bisa terdengar dengan jelas, ya. ya? Langer. By the University of Cambridge Local Examination Syndicate. Published by Cambridge University Press. This recording is copyright. Test 1 You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions. And you okay, will have nah, a ini to check your work. Manfaatkan ketika mendengar yang kayak gini pengantar-pengantar sambil memahami poin ya. teman-teman udah ngerti lah, gitu, Suruh, ngapain. All the recordings will be played once only. The test is in four sections. Write all your answers in the listening question booklet. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Section 1. Section 1. Listen to this telephone conversation between Janice Biggins, who works for a house renting agency, and John Anderson. First, you have some time to look at questions 1 nah, to ini six. Dikasih. Dulu katanya, kan? Okay. you will see that there is an example which has been done for you. on this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hello, Flagstone. Oh, hello. Is that Flagstone Properties? Yes, that's right. Flagstone here. How can I help you? Hello. I'm ringing just to make inquiries about renting a house. The name of the agent is Flagstone, so Flagstone has been written in the notes. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Listen carefully to the first part of the conversation and answer questions one to six. Okay, 1 dulu, yeah. Hello, Flagstone. Oh, hello. Is that Flagstone Properties? Yes, that's right. Flagstone here. How can I help you? Hello. I'm ringing just to make inquiries about renting a house. My name's John Anderson. Yes, Mr. Anderson. What sort of thing were you looking for? Um, two-bedroom house with garden. Well, yes, sir. That shouldn't be any problem. Just to let you know that our main areas, uh, the main areas we deal with, are the city centre itself. City centre, uh huh. And the north suburbs. Oh well, uh, we were most interested in the northern areas, actually. Yes, what sort of price were you thinking of? Well, uh, could you give me some idea? Certainly. It really ranges from 250 pounds per month. Only 250 pounds? Yes, to about 500 pounds depending on a number of different factors. Oh, what does it depend on? Well, obviously the quality of the area and then whether there's a garden. Oh, well, as I said, we'd want a garden and a garage pushes up the price right uh well we wouldn't necessarily need one i think about 350 pounds a month would be our limit okay well would you like to have a look at a couple of properties sir yes that would be great um looking at our files i think we've got two which might suit you oh hang on <laughs> i'll just get a pen uh Right. OK, well, there's one on West Park Road, which is £325 a month. Uh -huh. Are the bills included? Well, that one just includes the water bill. OK, right. And the second house is in Tithe Road. I'll just spell that for you, OK? Yep. T I T H E Road. Uh, yeah, got that? And how much is that one? That's 380 hundred and eighty pounds. Three hundred and eighty, is that including water? No, I'm afraid not, but it does include the telephone rental. Oh well, that's not too bad. Okay, teman-teman, number one to number six, gimana di kepala sudah cenut cenut <laughs> Dari tadi membatin kalau apa sih ini ngomong apa mungkin kayak gitu? Aduh, kayak kumur-kumur kayak banget ya? Atau misalnya itu lagi mumbling? Please deh gitu, <laughs> tolong. Kata putri terlalu cepat. Mantap <laughs> jiwa kata mila. <laughs> Oke okay, baik-baik. Tapi itu kenyataannya guys, jangan komplain sama saya ya. <laughs> Kalau misalnya sekarang masih bingung, terus uh, misalnya juga masih nggak tahu tadi Wah, apa ya. Oh udah sampai nomor 6 aja selesai. <laughs> eh itu terjadi itu uh, terjadi nggak papa ketika kita misalnya belum terlalu banyak familiar ya masih baru belajar-belajar banget gitu nggak apa-apa telinga kita telinga kita itu akan beradaptasi oke okay? once more please kata hijrah kita sambil dibahas ya sambil dibahas sambil saya putar juga gitu nah karena teman-teman pada prakteknya kan emang satu kali ya, ah, tapi aku demen sih waktu guru bahasa Inggrisku dulu di play tiga kali, satu kali, dua kali, tiga kali, mesti ditanya. Oke, okay, kita coba cek ya lagi ya bareng-bareng sambil latihan. Looking um, for two bedroom house. Kenapa diam saja dia? Oke. Okay. You will see that Hello, Flagstone. Oh, hello. Is that Flagstone Properties? Yes, that's right. How, flagstone can, I you? You? Okay. how can I help you? How can I help you? Hello. help you? Jadi itu frasa yang bagus juga untuk diingat ya. Itu sopan banget biasa customer service itu kalau nanya bukan uh, can I help you? Itu kan biasa. Tapi tadi how can I help you? How can I help you? I'm ringing just to make inquiries about renting a house. I'm ringing. Itu maksudnya gua, uh, saya telpon. I'm ringing. I'm calling. Okay? Pakainya I'm ringing. Ring ring. Ring the bell. Okay? Ringing. I'm ringing. The name of the agent oh, is Flagstone. Talk, yeah. So Flagstone has been written okay, in the notes. Terima kasih, Bapak. Oh, now, we now we shall begin. begin. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Listen carefully to the first part of the conversation and answer questions one okay. to six. Hello, Flagstone. Oh, hello. Is that Flagstone Properties? Yes, that's right. Flagstone here. How can I help you? Hello. I'm ringing just to make inquiries about renting a house. My name's John Anderson. Yes, Mr. Anderson. What sort of thing were you looking for? Um, two-bedroom house with garden. Well, yes, sir, uh, that should. be... Bedroom house with garden. Okay, garden. Any problem? Just to let you know that our main areas, uh, the main areas we deal with are the city center itself. City center. Okay, Aha. tuh diulang dua kali. Satu sama si mbaknya, satu sama si Mas, jo, sama si Mas John. Apa tuh? City center. Wow. Oke. Okay. City center. Thank you. Thank you. Oke. Okay, Oke. Okay. Yap. Jawabannya betul. City center. Oke. Okay. <clears throat> boleh juga misalnya the. Dikasih the. The city center. Uh, ini tuh ke kepotong ya. Ini sepertinya tidak boleh lebih menuliskan dari lima lima kata, oke, okay, city center. Jadi centernya boleh be, boleh pakai cara uh, American atau bisa juga pakai British. Jadi bisa begini tulisannya. Dua-duanya boleh begini ya. Juga boleh that's acceptable. Ya yeah, bisa bisa Izudin boleh. Halo, Kak titik, eh, maksudnya apa Eva? Eva ini bertanya saya atau uh, menyapa Mbak Titi ya? <laughs> oke, <Okay>. baik, baik, <laughs> sociable sekali ya. Nyapa Pak, oke, okay, baik. <laughs> Di private <-prefet> dulu makanya. <laughs> oke, okay, number two, kita lanjutin. And the north suburbs. Oke, okay, the north suburbs. Oh, well, uh, we were most interested in the northern areas actually. Right. Yes. What sort of price were you thinking of? Well, uh, could you give me some idea? Certainly. It really ranges from 250 pounds per month. Only 250 okay. pounds. Yeah. Yes. Yes. Two. Dari berapa? 250. Betul. 250. Okay. About 500. Okay. Sampai berapa? Pay... 250. Betul. Betul. Correct. 50, oke okay, F50, 500, oke okay, baik baik, jadi nanti jawabannya teman-teman uh, bisa misal 250 sama 500 aja itu udah benar. Nah, ibtisam ada kata tunya itu boleh juga 250 tuh 500 juga boleh. Jadi dua angka itu tanpa ada apa-apapun udah benar atau misalnya dikasih two itu udah benar oke okay. tadi uh, 500 nya dikasih about ada about gitu boleh gak sir oh boleh misalnya uh, two uh, 250 hundred fifty to about 500 itu udah boleh itu juga boleh oke okay. got it ya yeah? next on a number of different factors oh what does it depend on Well, obviously the quality of the area, and then whether there's a garden. Oh, well, as I said, we'd want a garden. Oke, okay. and... sebentar titik, titik, Itu boleh diulang, boleh, boleh. Untuk yang ini boleh. Jadi kalau misalnya nulisnya diizinkan lebih dari tiga kata, uh, maksimal tiga kata itu masih bisa tiga kata boleh, asal itu benar. Next jawabannya number three apa? Garden, garden, garden. Oke. Okay. Tadi ada e-nya. Misalnya a garden dikasih a. A garden itu boleh. Garden aja juga sudah boleh. Oke. Okay. Baik. Thank you, thank you. Correct. Correct. Keren, keren. Thank you, Jajang. Putri juga semua. Betul. Jawabannya garden. Terus uh, kita lanjutkan. A garage pushes okay, up garage. price. Right. Uh, well, we wouldn't necessarily need one. I think, think about 350 pounds a month would be our limit. Okay. Well, would you like to have a look at a couple of properties, sir? Okay. Yes. Uh, so, number four. Apa tadi dia menyebutkan uh, limit harganya di angka berapa? Number four. Kita ulang lagi nih. From two hundred and fifty pounds per month. Only two hundred and fifty pounds. Yes. To hey, a... hey, hey, hey. Sorry, sorry. hello, Flagstone. Oh. Certainly. It really rains. Yes, that'd be great. Um, looking okay, at our yeah. files, I think. Some time to look at questions hey, seven to to ten. My, my, my... Looking at our files, I think we've got two which might there okay, Then me. whether there's a garden. Oh, well, as I said, we'd want a garden and a garage, okay, Right. Uh, well we wouldn't necessarily need one. I think about three hundred and fifty pounds a month okay, would be our limit. Three okay. hundred fifty pounds. Okay. Okay. Well would you like to have a look at a couple of things? Yeah yeah but, sir? But, but, yes, so man. yes, that's correct. That's correct. Okay. That'd be great. Um looking at our files I think we've got two which might suit you. Oh hang on I'll just get a pen. Uh right. Okay well there's one on West Park Road. Oh sorry tadi belum tuh 350 belum selesai. Nah ini tadi disebutkan which... disebutkan West Park Road. Tadi 350 itu limitnya Pak John tapi teman-teman selanjutnya oke okay, ini harus dengar secara utuh ya. Uh, ternyata bukan 350-nya. Boleh dicatat dulu. Oke. Okay. Is 325 pounds a month. Ah, ini baru uh -huh. di nomor 4. Oh, baru tuh nomor 4. 325. Yes. Oke, okay, 325 a month. Good. Jadi nomor 4 itu jawabannya 325. Tadi 350 tuh apa ya? Menjebak banget misalnya. Ya, itu Uh, tad, uh, yang yang perlu diperhatikan kita menyimak itu the whole sentence atau misalnya teman-teman tuh nanti juga kalau tes tuh ada note-nya gitu. Ditulis aja dulu angka-angkanya 350 karena bisa jadi itu bukan uh, ya bukan jawaban yang benar tapi perangkap aja. Jadi yang benar 325. Oke. Okay? Nomor 4 325 pounds. Was included. Well, that one just includes the water. Bill. Okay, included. Okay. The Water bill, Uju. Water bill. Yang teman-teman yang lain? Betul. Water bill, water bill. Oke. Okay. Misalnya water aja boleh nggak, sir? Misalnya water, water ya itu boleh. Water bill itu lengkap. Oke. Okay. Good, good. Amara, Zul, Zulfa Hilman, Alin. Itu udah benar. Water bill. Next. Okay, right. And the second house is in Tithe Road. I'll just spell that for you, okay? Yep. T I T H E Road. Uh, yeah, got that? And how much is that one? That's £380. 380 uh, Is that including water? No. I... Okay. Telepon putri, kan nggak apa-apa putri. Lanjutkan. Tanya oh. telepon. Oke. Telepon. rental. Oke. Okay. Boleh nggak telepon? Uh, phone aja. Uh, bisa. Karena artinya sama. Phone atau telepon. Oke. Okay. Boleh teman-teman. Tapi lebih baik amannya adalah ikuti apa yang teman, -teman tulis sesuai dengan itu. Ya, Hati-hati dengan uh, ber uh, bereksperimen. <laughs> Oke. Okay. Selanjutnya, favon nggak boleh nanti jadi judul lagu ya. Izudin itu uh, di luar ini, di luar yang diminta gitu ya, terus kreatif. Kita lanjutin nih, 7 to 10 ya. Teman-teman nggak -teman, apa-apa kan ini uh, kita lebih dari jam 8? Apa-apa atau nggak apa-apa nih? Never mind kata Suju. Oke, okay, nggak apa-apa banget. Oke. Okay. Lanjut. Oke, okay, perhatikan 7 to 10. Ya, gas so, sampai jamur 10, betul. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to Jeda 10. begini bukan saya yang nge ya. Dari sananya. Emang jeda kayak gini, dilihat dulu katanya. Baik sekali ya yang ngasih tes. Okay, seven to ten. Okay. Now listen and answer questions seven to ten. So, when would you be available to see them? Well, uh, I'll be in town next week, say Thursday. No, I'm sorry, we don't have any availability for Thursday. How about Wednesday afternoon? Uh, Okay, ah, oh, that's fine. Would five be okay? Yes, fine. Five o'clock it is. Just come okay, to the flagstone so offices. the answer? Wednesday. Yes, hari betul yang diminta hari. Wednesday afternoon. Wednesday afternoon, yes, correct. You can you can write Wednesday or Wednesday afternoon, or kalau mau yang suka bereksperimen Wed misalnya Wed, Wednya doang. Uh, suka ini ya biasalah chattingan bapak-bapak atau ibu-ibu gitu kan Wednya doang. Uh, itu boleh, itu boleh Wed. Ingat penulisan hari W-nya itu Guys harus ya tangan uh, menulis dan berita, tapi to write it on the, for, with the the for letters the the initial letter Wednesday karena itu aturannya on itu itu pakainya on kalau misalnya uh, waktu itu pakainya at oke okay? on at kalau bagian dari hari itu at ya misalnya bagian dari hari itu apa contohnya jam ya, atau misalnya juga apa uh, waktu makan misalnya lunch uh, at lunch misalnya kita gitu kan at lunch time pakainya at. Oke. Okay. Month. Month juga pakai on. kan month pakainya in. Oke. Okay. Next Oh, before I forget, what sort of thing to get uh, to rent you? Well, the most important thing is a okay, letter from nah, your bank. No problem. And then a reference letter from your employer. Yeah. Then Tadi, what uh, oke. Okay. Satu kali lagi nih, satu kali lagi nih. How about when say afternoon? Sorry. Turnovon. Ini saya mau play lagi ya. That's okay. Great. And then we would need you to give two weeks notice of moving okay, Oke, saya ulangi. Gak apa-apa, gak apa-apa, Ferwin. Gak sengaja tadi kan. Kita lanjutin ya. Oh well, that's not too bad then. So, well, the most important thing is a letter problem, and then a reference letter from your okay. employer. Yes, that's okay. Great, and then we would need you to give two weeks' notice of moving. Okay, in. Eva, two weeks. Okay, Uju juga two weeks. Baik. Boleh ditulis Do dua begini boleh uh, two. 2 weeks. Betul, semua teman-teman boleh. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini yang menarik juga, saya dengar itu 2 weeks itu kan berapa hari? 14 hari kan? Jadi misalnya boleh juga 14 days. Ini nih ketika ada yang lebih uh, kompleks, kenapa harus yang simple doang gitu baik itu tidak apa-apa boleh ya boleh selanjutnya boleh Hilman Hilman ini tertantang kayaknya <laughs> suka dengan tantangan ya adventurous oke okay, next number 10. right uh, two weeks notice and what about a deposit that's one month's rent whatever the amount is oke okay. oke okay. apa tadi sudah sebut tuh one month rent. kalau satu itu ada s-nya enggak one month one month oke okay, s-nya boleh dihilangin ya jadi jadi one month tanpa s oke okay. one month tadi kenapa ada s-nya itu months oh ngerti-ngerti jadi tadi misalnya one months Oke, okay. tadi S-nya tuh lebih ke posesif ya, jadi harus seperti itu. Oke. Ya, oke, baik, begitu teman-teman. 30 days, Hilman, uh, kayaknya pakai warna aja. <laughs> Kenapa saya insecure ya, Hilman? Nanti banyak eksperimen. <laughs> Terus dia salah Ya uh, boleh pakai S, tapi harus pakai apostrop ya Nah apostrop Betul tuh, Izudin kadang-kadang sebulan nggak 30 Jadi pakai one month aja One month aja bener kak, betul Oke okay. Betul One month, Mila Betul, betul kalau tadi ada s-nya pakai apostrof, Mila, betul untuk menunjukkan bahwa itu uh, yang one month rental, jadi one month rental. Oke. Okay. Baik-baik, ada pertanyaankah untuk pengalaman mengerjakan yang ini lebih bervariasi ya, Zikri again. <laughs> Nah, pertanyaan dulu deh, pertanyaan dulu, pertanyaan dulu sebelum request. Boleh open mic nih, katanya dia mau open mic. Boleh banget open mic. Silakan, silakan please. Ayo hey, teman-teman. Halo Iya. Hai, hai. Speaking with uh, you, yes, All right. Hi, hey, Uju. you. Uh, you know, <laughs> uh, yeah, yeah. listening, it uh, can for me, I'm so a uh, weakness in this part. You know, uh, I'm so uh, really hard for me to concentrate. If I lose uh, one number, I will be panicked for the next uh, questions. Mm -hmm. So us uh, some clue or some tips how to manage our stress or, or stuff. Uh, if we uh, answer for the listening uh, mm -hmm. question. Wow! You, do, do Thank you, thank you. <laughs> you're right. You're right. It is important for us to have such kind of uh, panic management or stress management, because. Satu tadi kalau kasusnya Uju, kalau misalnya belum bisa mengerjakan atau belum menemukan jawaban yang nomor itu, terus berlanjut ke yang lain udah panik gitu ya Uju ya. Yes. Nah, how to manage it, how to control yourself. So uh, tetap stay cool atau tetap uh, misalnya stay concentrated with the next questions. Yang perlu dilakukan. Jadi karena tes itu sebenarnya kita juga uh, sedang mencoba untuk membuat diri kita lebih baik dalam time management. Time management. Nah, sehingga misalnya ada satu yang ke skip, don't panic. Itu ya, don't panic. Gimana nggak panik, kan nanti salah gitu satu. Oke, tapi ketika sekali aja panik, selanjutnya bakal kepikiran terus uju. Ya, jadi misalnya dari 10 item, salah satu ya suka nggak suka ikhlaskan dulu satu tapi selamatkan yang selanjutnya Oke Ju Nah jadi uh, kalau saran saya saran saya uh, ketika ada satu yang ke skip jangan uh, kemudian udah harus mengisi yang lainnya jangan konsentrasi sama item yang sebelumnya sambil mikir gitu padahal itu running skill kita ketika mendengarkan itu kan we are listening. While we are also reading the questions simultaneously gitu dalam waktu yang bersamaan. Simultaneously means uh, kita tidak bisa hanya uh, misalnya mendengarkan aja, tapi di situ kita juga harus membaca bahkan menulis. Jadi tugas kita tuh tidak hanya satu hal ya. Nah jadi ketika ada satu skip, kalau saran saya fokus ke next dulu aja. Nah sambil tadi oke okay, oke okay, ada yang skip karena nanti ada waktu untuk Uh, kalau misalnya yang tertulis itu kan ada waktu untuk mentransfer ya. Ketika misal ternyata masih bisa dicoba-coba uh, untuk mencari jawabannya, maksudnya diingat-ingat boleh. Tapi nanti. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada, oke okay, skip satu item, yang lain selamatkan uju That's what I. That's what I'm thinking. Okay. Uh, is it better for us to practice I, yeah i mean uh, practice makes perfect oh, of course yep. so that I, sure. uh, I think i need more practice about this uh, listening questions or uh, listening part because yeah i needed to improve it again thank you so much for your um, answer yes yes Uju. okay we need more practice and you can do listening more listening sections by yourself i mean independently by um for example yeah watching youtube okay this is closer, but it's true you now uh, have a lot of access to have more practice on listening or even other skills okay open youtube and then just type the key words for example listening practice or ielts listening sections gonna be uh, appear a lot of videos and you have such kind of uh, what is it like real test and then some of the channels they also provide you some uh, real materials also taken from for example like cambridge and then you can have your time to have practice while you're also watching the youtube okay try to be more attentive Jadi yang kita lakukan, kita coba lebih banyak konsentrasi. Saya termasuk orang yang agak susah berkonsentrasi, tapi ketika tes, latihannya yang saya lakukan selain latihan listening adalah latihan lebih perhatian. gitu. Karena tadi, hanya mendengarkan tanpa mindfulness itu juga kurang. Yang dilakukan adalah menyimak, benar-benar ya. Carefully listen to Uh, the 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 conversation if it is the conversation the monologue please be attentive to the monologue to whatever the important key words from the speaker. Talong be more attentive it. Okay, thank you, Uju. Alright, thank you so much. speaking udah ben nine. yeah visa nih, Uju. <laughs> bisa bisa. Okay, teman-teman yang lain boleh. Hal, Speak in bahasa. Oh, hi hi. Hey Jira. Um, I want to ask you about something, but it's out of the topic. Can I? Oh yeah, please. A sure. few uh, days ago, I saw on TED Talk that very viral video talking about the difference between drinking and having a glass of water. So, what's the difference between drinking and having? Thank you. Oh, okay, okay. That's interesting. Okay, that's interesting. Uh, uh, uh case. I mean. Oke, okay. <laughs> untung ya. Fortunately, saya juga ada TikTok. Gitu, kalau saya nggak not TikTok itu saya nggak tahu tuh uh, ada masalah apa di sana. Well, oke, okay, thank god, I got uh, my own TikTok and I also found this case interesting. Nah, jadi teman-teman di situ ada case uh, di Bilagia uh, bilang "I'm drinking a cup of coffee or water". Hijrah, um, aku agak lupa. Coffee. Coffee, oke, ya? oke, okay. Okay. Uh, pakai having atau misalnya drinking itu dibolehkan dua-duanya. Kenapa bisa begitu? Sam bisa pakai, misalnya, drink cup of coffee. some bisa juga having, yang artinya "have" di situ, kan? Tidak hanya memiliki, tapi uh, juga misalnya, you are doing something, misalnya, I'm having a cup of coffee, meaning uh, you do something with the coffee. What, what is it? You're drinking. That, that coffee. Jadi misalnya uh, having meals juga artinya uh, kamu sedang makan. Jadi misalnya having itu bisa diartikan misal yang kamu lakukan adalah makan, maka having itu uh, makannya itu menjalankan uh, doing uh, the action of makannya gitu. Jadi misalnya having meals juga uh, having a cup of coffee itu juga bisa diartikan sebagai uh, minum kopi. Jadi uh, itu juga bisa Uh, it's related also the uh, misalnya dipengaruhi juga oleh culture uh, bisa di satu uh, area atau misalnya uh, ada yang lebih terbiasa menggunakan drinking itu adalah yang paling common ya commonly used uh, untuk misalnya bilang drinking cup coffee tapi misalnya I'm having a cup coffee. A cup of coffee juga bisa. Misalnya, I'm, uh, what are you doing now? Okay, I'm having lunch. Misalnya gitu. Makanya untuk pertanyaan juga kan, misalnya have you had your lunch? Uh, di situ kan pakainya have ya, sudah makan belum gitu. Nah jadi uh, tidak ada masalah ketika menggunakan dua-duanya. Tapi itu menarik sih. Rame banget ya di TikTok ya, hijrah Iya. Yeah. Hmm, ya yeah, oke okay sih kalau itu yang yang uh, menurut saya. Teman-teman yang lain mungkin okay. bisa nih menambahkan atau hijrah sendiri gimana? I don't know exactly what they talking about it. Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Uh, TikTok is a good platform for you to learn or to study to learn English. Uh, some of the content creators or tiktokers also they provide you A bunch of materials or tips or even uh, practice yeah, uh, they have like duet me uh ada ya, ada duet yang, for example uh, blue and red, and you take uh, one of the parts, usually it's uh, blue or uh, I, don't know. I don't know i'm not sure about it but well tiktok instagram or youtube uh, you can just choose whatever platform for making your english improved or better okay thank you hijra so sama you, Tom. bahasa Inggrisnya, akasanya hijra keren, keren. thank you so much still need improvement thank you sama-sama get -sama. okay, pleasure main yang lain satu pertanyaan lagi ya no more question ada saya coba buka kolom chat Apakah ada di sini tidak ada yuk satu pertanyaan lagi boleh Boleh teman-teman pakai bahasa Indonesia juga boleh. Bahasa Inggris boleh. Bahasa Arab eh, saya hanya bisa menjawab ketika teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Kak. Hai, hai. Siti Rukia. Dipanggilnya apa nih? Iya. Okay. Rukia. Rukia. Okay. Okay. Uh, apa yang kan udah pernah belajar bahasa Inggris gitu dari sejak SD, tapi sampai sekarang tuh nggak lancar-lancar gitu, Kak. Oke. Okay. Baik-baik. Uh, uh -huh. Nah, kira-kira gi gimana gitu, Kak, nasihatnya? Terima kasih banyak. Terima kasih, Rukia. Wow, nasihatnya ketika mendengar kata nasihat tuh berasa gimana gitu ya? Berasa uh, saya harus siap-siap gitu. <laughs> benar-benar harus bagus nasihat. mungkin ini lebih kayak sharing pengalaman aja ada banyak hal yang membuat bahasa Inggris kita uh, bagus misalnya atau ya improved apa sih salah satunya adalah uh, lingkungan kita tuh sangat mendukung sih itu benar lingkungan tuh sangat mendukung ketika Rukiah the only fighter misalnya uh, orang yang belajar bahasa Inggris di lingkungan Rukiah misal uh, di family ataupun juga uh, sama teman-teman uh, with your circle Nah, tapi ketika mereka tidak uh, pertama tidak support dengan bahasa Inggris dan rupiah sendiri juga tidak mempraktikkannya, hanya belajar itu di kelas dan hanya hanya di jamnya saja, itu mungkin yang membuat kita tidak terbiasa menggunakan itu karena bahasa itu sesuatu yang perlu dibiasakan. Oke, okay? jadi uh, ketika misalnya Rukiah berada atau menciptakan, you just create your own circle, you just create your own environment to make your English improved or better. For example, you try to find. Misalnya di sini aja nih, teman-teman di sini di grup ini bisa banget jadi buddies. Oke, okay. oke. Okay. Jadi kalau ini lebih ke uh, advice-nya adalah, you can just find one, two or more or all of uh, the members of the group itu become your buddies. Bisa banget, ya kan? Nah, jadi tidak hanya belajarnya di jam saya aja nih tapi uh, bisa coba pilih atau ya yeah, semuanya please guys bisa nggak nih kita coba buat uh, apa namanya circle dengan environment English environment misalnya saya yakin di antara teman-teman sudah ya udah ada uh, yang levelnya lebih bagus misalnya gitu kan dan bisa jadi teman untuk sharing jadi ketika Rukiah membiasakan diri Uh, pakai bahasa Inggrisnya kemudian membiasakan tuh tidak hanya sama teman-teman lingkungan itu juga including what you watch or what you see what you listen what you read uh, they're gonna be uh, affecting affecting your English skills Nah jadi coba untuk to expose yourself with English environment okay the people uh, the books you read the Program you watch on television or on YouTube, the songs, okay, the playlist of the songs you listen to, uh, they're gonna be more uh, helping. Jadi kalau misalnya bisa membuat itu semua jadi uh, supporting system yang baik, kayaknya akan lebih bagus deh bahasa Inggrisnya. Karena kadang-kadang ya udah belajar kan bahasa Inggris, terus bingung gitu mau ngomong sama siapa ya? masa selalu ngomong sama diri sendiri gitu kan ketahuan banget ya kalau kesepian enggak bukan kesepian maksudnya ketahuan banget kalau misalnya uh, kita perlu artinya kita perlu banyak teman lagi untuk ngomong bahasa Inggris kayak gitu kalau misalnya guru bahasa Inggris kenapa tetap bisa bahasa Inggris bisa jadi salah satunya karena dia mengajar bahasa Inggris dan harus ngomong bahasa Inggris terus misalnya atau mostly English for example kayak saya itu karena I'm required to uh, always speak in English misalnya in some occasions jadinya ya sudah agak ada 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 yang nyantol gitu kalau enggak sama sekali enggak deh nah gitu sih tadi Kia where are you Kia hilang ya oke okay. baik kak terima kasih banyak oh iya masih ada sama-sama <laughs> Kia sama-sama Kia jadi gitu ya Terima kasih. Baik, teman-teman. Uh, that's all for today. Kalau teman-teman uh, misal masih ada pertanyaan ataupun juga perlu latihan yang lebih, maka di luar kelas ini uh, bisa melakukan itu semua ya. Bisa belajar lebih mandiri, artinya tidak, nah ini, kalau misal pengen lebih bagus, uh, improvement-nya kelihatan, maka di luar session, karena juga keterbatasan waktu dan lain-lain, maka Uh, cobalah lebih merdeka dalam belajar. Oke, okay. saya akhiri. Saya pikir kalau sudah tidak ada, ini uh, mau ada foto se foto sesi sesi foto terlebih dahulu atau bagaimana, Mas Mas Syahyo? Ya. Ya, Mas Syahyo muncul. Baik. Oke, okay. uh, alhamdulillah, saya Amin pada pertemuan kedua malam hari ini, dapat kerja dengan lancar juga, dan wow, banyak sekali ya teman-teman semua ilmu-ilmu dan wawasan baru yang mungkin kita dapatkan tadi juga di kolom chat. Sangat uh, part partisipasi dari teman-teman, sangat antusias juga, banyak ilmu yang teman-teman ketahui mengenai titik koma, mungkin hal-hal sepele, tapi ternyata itu baru. Teman-teman uh, juga baru ini, gitu, dan baru mulai gitu, kalau itu sangat penting sekali, terutama ketika kita ingin tes IELTS ini. Gitu. Baik teman-teman, uh, alhamdulillah pertemuan pada malam ini sudah selesai, sudah berakhir juga, dan insya Allah nanti kita bertemu lagi hari Kamis, Mas, ya? Ya, ya. Ya, insya Allah Kamis, Kamis ya. ya, untuk hari Kamis Jam nanti, 7 ya, sama pukul 7 juga nanti kita akan ada pertemuan kembali teman-teman jadi diharapkan teman-teman bersiap-siap kemudian untuk uh, untuk pertemuan untuk hari Kamis nanti apakah ada tugas mas? Setelah ini saya akan berikan tugas oh, baik. PR suka ya, banget yang PR ya, sebetulnya PR, okay. ya. okay. PR ini kan bagus juga teman-teman ya biar teman-teman juga berlatih mandiri kan seperti tadi yang disampaikan juga agar teman-teman lebih terasah lagi kemampuannya terutama untuk listening tadi kan agar semakin peka lagi mungkin pendengarannya dan juga semakin baik lagi begitu baik sebelum diakhiri mungkin teman-teman semua mohon untuk open video mari kita untuk foto sesi bersama terlebih dahulu sama yuk 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 sama-sama silakan bagi yang internetnya kurang stabil ya harap malu bagi yang dan silakan teman-teman masih ditunggu untuk membuka open, open video. pertama kita akan screen eh, dulu untuk program bersama. Baik, silakan masih ditunggu yang lainnya. Silakan, silakan. Ini masih aktif kan ya? Jangan-jangan cuma muncul aja ternyata nggak dengerin. <laughs> halo, halo, ayo teman-teman semua. Baik ya, e, dalam hitungan kelima mungkin nanti Uh, Hanif juga minta tolong dibantu juga ya untuk di untuk screenshot juga nanti untuk dokumentasi. Baik, dalam hitungan kelima ya teman-teman semua. Uh, mungkin bergaya boleh, bergaya bebas atau bergaya resmi. <laughs> Oke, okay. satu. Gaya bebasnya cowok tuh ya gini. Iya kayak gini. <laughs> <laughs> Oke, okay. okay. baik teman-teman. Mungkin sambil tersenyum boleh dalam hitungan kelima ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, boleh. Sekali lagi. Yeah. Ya, satu, dua, tiga. Oke, okay. baik. E, baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih banyak kepada Mas Omar yang tentunya selalu memberikan ilmunya, membagikan ilmu pengetahuannya terkait IELTS ini. Iya, yeah, iya. Yeah. Semoga berkah. Oh, Semoga juga tentunya uh, melahirkan nanti banyak lagi generasi-generasi yang Pintai atau pandai dalam berbahasa Inggris Terutama untuk mengikuti tes air nanti ke depannya Amin Amin, ya. jangan lupa tag ya Mention di Instagram story Nah iya, teman-teman boleh Nanti eh, <laughs> dokumentasinya akan saya share di grup Nanti teman-teman yang mau share di IG Boleh itu nge-tag eh, IG-nya Mas Omar ya Sama Pondok Inspirasi dan, juga ya, Pondok Inspirasi dan juga Rumah Hujaya Dan juga Punginfin.id Baik, teman-teman ya, terima kasih thank yeah, you Mas Syahyo teman-teman semua untuk tugasnya mungkin nanti di grup WA atau bagaimana? Mas? Di grup ya di grup WA saya atau akan grup, berikan grup seperti biasa ya. Yeah. Yeah. Baik oke okay. okay. baik teman-teman semua Marilah kita sama-sama akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan alhamdulillah. 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 Okay. Ya. sampai bertemu lagi di hari Kamis nanti pukul 7 dan. Mungkin e, mudah-mudahan nanti untuk pertemuan hari Kamis bisa lebih banyak lagi yang hadir. Karena tadi di grup e, banyak yang menyampaikan tidak bisa hadir. Karena ada kelas kuliah, ada yang ujian juga, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan di Siap. pertemuan berikutnya bisa lebih banyak lagi yang ikut. Agar e, ilmu ataupun pengetahuan yang Mas Omar miliki bisa semakin terbagi lagi ke teman-teman semuanya. Oke okay, terima kasih. Oke okay, baik mungkin teman-teman semua kita bisa akhiri ya pertemuan malam hari ini e, dari saya sebagai MC ataupun ya mewakili dari Kuno Inspirasi dan juga Mas Omar mungkin mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman sampai bertemu kembali di hari Kamis. Baik saya akhiri terima kasih. Silakan untuk e, live teman-teman. Baik e, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Mas Omar. Selamat beristirahat. Ya, selamat istirahat semua. Sama-sama, sama-sama. Oh ini saya host ya? Iya Mas, mungkin boleh dialihkan ke saya dulu Mas. Soalnya, kurang tahu ini tidak bisa dijadikan co-host. Ini bisa host. Eh.